Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Silvester Matutina menanggapi pernyataan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri soal gue mainin dulu sebelum memutuskan arah politik dalam pemerintahan Prabowo Gibran. Silvester pun meminta agar PDIP memilih jalan di luar pemerintahan atau oposisi saja daripada mengeluarkan pernyataan seperti itu. Kehadiran partai berlambang banteng itu dinilai bisa mengganggu keutuhan koalisi. Lagi pula, Ketua Umum Relawan Solmed atau Relawan Jokowi itu tidak setuju dengan pernyataan dari Megawati soal gue mainin dulu. Menurutnya, penentuan nasib bangsa tidak boleh main-main. Silvester pun mengingatkan PDIP masih menuduh adanya kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif dalam pemilu 2024. Bahkan, PDIP menyatakan pemilu kali ini merupakan terburuk dalam sejarah demokrasi Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.